Wow, lihat itu. Wow, besar sekali. Ayo kita berfoto dengan dinosaurusnya. Kalian berdua seperti terlihat akan dimakan dinosaurus itu. Tidak, dia tidak akan memakan kita. Dinosaurus itu vegetarian. Kali ini sepertinya dekat sekali. Badainya tepat di atas kita. Coba lihat semua layar itu. Wah, kita bisa lihat seluruh mall dari sini. Ini dinosaurus yang kita lihat. Jadi kita pasti di sini. Dan lihat di sana, ada penjual es krim. Saatnya berganti ke tenaga darurat. Karena padamnya listrik, kami minta seluruh pengunjung untuk ke pintu keluar terdekat. Ayo, teman-teman, kita pergi. Pintunya terkunci. Kita harus memasukkan kode rahasia untuk membuka ini. Apa? Tidak ada sinyal di sini. Sambungannya juga terputus. Bagaimana kita bisa keluar? Sepertinya kita butuh bantuan Nano. Hai Nano, bisa kau bantu buka pintu ini? Tentu akan kucoba. Setelah menganalisis kuncinya, kemungkinan ada 400 juta kombinasi. Ini butuh waktu lama. Oh. Masih tidak ada sinyal. Oh ya, Nano. Sudah temukan nomornya? Aku lelah. Baterai sebentar lagi habis. Sudah kucoba. 324.932.000 kombinasi angka. Tapi belum ketemukan kodenya. Akan kucoba terus. Kau hebat sekali, Nano. Kerja yang bagus. Ayo, sekarang kau harus istirahat. Halo, apa ada orang di luar sana? Halo? Iya, halo ayah. Kau ada di mana? Iya, kami tidak apa-apa, tapi terkunci di dalam mall. Baik. Baik, ayah. Aku tunggu nanti. Baik, sampai nanti. Ayahku akan jemput kita. Kita harus tetap di dalam mall sampai dia datang. Aku punya ide yang bagus. Hah? Hanya kita yang ada di mall ini. Bagaimana kalau kita jelajahi saja? Pasti sangat menyenangkan. Berenang di akuarium besar. Seharusnya kau lihat wajahmu saat hiunya muncul. Hiu! Kau terlihat persis seperti ini. Kau ini. Coba lihat. Bagaimana kalau kita balapan? Huh?
Salim, serahkan padaku. Lalu kapan? Sekarang! Oh, kukira kita akan menabrak. Sudah kubilang tenang saja. Aku hitung jaraknya dengan hati-hati. Caranya? Aku menghitung kecepatan dan jarak, sehingga aku bisa tahu kapan waktunya berhenti dengan sangat aman. Fisika juga menyeramkan. Oh, baik, berhenti! Tadi nyaris saja. Oh, astaga. Oh, kita harus bagaimana? Halo, Ayah. Iya, kami baik-baik saja. Kami aman. Ayah di mana? Baik. Baiklah, Ayah. Sampai nanti. Ayahku akan datang dengan petugas keamanan mall 20 menit lagi. Apa? Tinggal 20 menit lagi? Kita tak punya banyak waktu untuk buat dinosaurusnya seperti sedia kala. Tenang saja, Salim. Ini semua salahku. Aku akan bertanggung jawab atas kesalahanku. Tenanglah, teman-teman. Sekarang kita kembalikan mobilnya dan kembali untuk menolong Obaid. Ayo cepat. Ayo kita kembali menemui Obaid. Hei, sudah seberapa jauh Obaid? Tenang saja. Kurasa sudah selesai. Bagaimana menurut kalian? Tidak, Obaid. Ini tidak seperti dinosaurus. Aduh. Diam! Waktu kita 10 menit lagi sampai ayahku tiba di sini. Kurasa satu orang saja tidak bisa menuntaskannya. Ayo kita saling bantu, cepat! Baiklah, kita mulai. Kalian berdua cari kakinya, dan kalian cari leher dan ekornya. Aku mencari tubuhnya. Ayo cepat, teman-teman! Di mana tengkoraknya? Yang benar saja, kenapa kau tidak memasangnya? Halo, Ayah. Ayah ada di tempat parkir. Ayah, baiklah. Kami tunggu di sini ya, Ayah. Listriknya juga akan dinyalakan. Bagus, baiklah. Itu luar biasa, Ayah. Sampai nanti. Waktu kita 60 detik lagi sebelum ayahku datang, dan kamera pengawasnya akan kembali menyala. Kita harus pasang sebelum mereka lihat kita. Bagaimana memasangnya di atas? Mansur, tidak bisakah Nano ke atas sana dan pasang tengkoraknya? Tidak, baterainya sudah habis. Jadi harus bagaimana? Mansur? Hai, anak-anak. Kalian tidak apa-apa? Iya, Ayah. Kami minta maaf. Kami kira semua orang sudah meninggalkan mall ini. Pasti kalian bosan berada di sini. Apa yang kalian lakukan? Kami tidak melakukan apapun. Apa? Bukan aku. Setidaknya kali ini.